السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. <tilingamine et syed> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla mudasatin bid'ah wa kulla bid'atin dola'lah, wa kulla dalalatin binar Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini pagi Jumat persis tanggal 1 bulan Syaban 14.38 Hijriah Allah telah memberikan hidayah kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Salat subuh yang indah sekali. Rasa tebulik ke Makkah pulang Pak pagi ini. Salat di belakang Syekh Mahir Al-Makaili. Bagus Ustaz Ajar membaca ayat 115 116 surah an-nisa peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala kepada pelaku-pelaku syirik dan pelaku-pelaku bedah ayatnya berurutan indah sekali dan nikmat sekali pokoknya sempian kalau salat di al jihad ini Rasa di Masjidil Haram, lamun di belakang Ustadz Hamdani Al-Banjari itu, nangkaya di belakang Syekh Abdullah Al-Juhani, melengking suaranya tapi nikmat. Amun di belakang Ustadz Agus Salim, rasa di belakang Syekh Ali Jabir indah suaranya. bagus bacaannya. Nikmat membuat kita merasa nikmat dalam ibadah salat. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Ada beberapa macam yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Madarijus Salikin Perbuatan-perbuatan manusia yang mendatangkan kecintaan dari Allah Ta'ala. Apabila manusia itu melakukan beberapa macam itu, maka Allah mencintainya. Allah mencintainya, artinya ini patut untuk kita ketahui. Jangan pun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sesama manusia saja kita tidak akan melakukan perbuatan yang orang lain itu tidak senang. Pasti kita melakukan perbuatan yang membuat orang lain itu senang dan itu dianjurkan dalam Islam. Apalagi perbuatan-perbuatan ini mengundang datangnya kasih sayang Allah, mengundang datangnya kecintaan Allah. Maksudnya, pada saat hari ini kita mencintai Allah Ta'ala itu sangat wajar. Semoga cinta itu dibalas oleh Allah, tapi tidak sedikit orang yang melakukan sesuatu amal perbuatan yang dia berharap untuk mencintai Allah, tapi dengan perbuatan itu Allah membencinya. Dengan perbuatan yang dia lakukan untuk mengharapkan kecintaan Allah, justru dibalas oleh Allah dengan kebencian. Dibalas oleh Allah dengan kebencian pada tema yang kita angkat pagi hari ini. Allah mencintai manusia. <tuh> Allah mencintai manusia yang melaksanakan beberapa hal. terutama yang pertama sekali adalah orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persis ayatnya yang dibaca oleh Ustaz Azhar. Wa mayyushaqiqir rasul min ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masirah. Ayat 31 surah Al-Imran. Allah wa lakum dzunubakum. Itu yang pertama sekali kita melakukan sesuatu yang kita yakin, yang kita lakukan itu adalah ajarannya Rasulullah, ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik berupa akidah ataupun amal ibadah. Akidah dan amal ibadah yang kita lakukan hari ini sudah kita yakini itu diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah amal-amal, paham-paham keyakinan, keyakinan yang dilakukan manusia di luar daripada yang Nabi ajarkan sangat banyak sangat banyak bahkan amal perbuatan itu hampir aja menggusur amal-amal sunnah menggusur amal-amal yang disunahkan <tuh> para jamaah sekalian rahimakumullah maka dalam beramal banyak silahkan kalau amal itu diatur dan dituntun tapi kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an al bis sunnah minal ijtihad bil -beda. sedikit tapi sunnah lebih mulia daripada banyak tapi tidak sunnah memegang kepada ucapan sahabat senior ini sahabat mulia ini yang dipandang oleh Allah itu bukan bukan jumlah amal Kualitas amal itu yang dipandang oleh Allah itu amal yang dilakukan itu ada tuntunan atau tidak sedikit tapi amal yang punya tuntunan lebih baik daripada banyak tapi tidak punya tuntunan para jamaah sekalian diantaranya banyak yang terjebak kepada amal-amal sunnah, amal yang bukan sunnah adalah dengan menyongsong dan menghidupkan bulan Sya'ban yang hari ini hidup pada hari hari pertama. Ulun tidak pernah menemukan satu hadis sahih pun yang Rasul menunjuk amal tertentu pada bulan Sya'ban. Tidak ada satu hadis pun Rasul menunjuk amal tertentu dan waktu tertentu. Banyak hadis Nabi menyebutkan tentang kemuliaan Sya'ban. Di antaranya manusia terlena dengan kemuliaan fadilat Rajab dengan Ramadan sehingga Sya'ban terlena. Rasul membanyakkan ibadah puasanya sekalipun pada hari-hari awal di bulan Sya'ban. Karena Nabi menyuruh setelah separuh bulan Saban, kada perlu puasa lagi kecuali puasa-puasa yang diatur waktu oleh Islam. Kecuali puasa Senin, Senin Kamis. Jangan ada puasa lagi setelah separuh bulan Saban. Kecuali puasa-puasa tertentu. Tapi Nabi membanyakkan puasa di awal Sa'ban. Puasa apa? Tidak ada Rasul menentukan. Puasa sepuluh hari, puasa separuh bulan Sa'ban tidak ada. Artinya tidak pernah ditunjuk waktu tertentu dan amal-amal sholat solat tertentu. Pada saat kita menentukan satu amal dengan amal dan waktu tertentu, maka di sini perlu dalil Pak di sini perlu perlu dalil. Ada pengalaman yang kami dapati keberangkatan ini tadi Pak. Di waktu ulun bulik kami singgah di Masjid Kornes Jeddah dekat terminal. Salat Zuhur, salat Asar di sana. Kami bergabung salat Zuhur empat rakaat. Kemudian mundur ke belakang hendak melaksanakan sholat ashar. Di belakang ada orang yang sudah membuka jamaah, ketinggalan sholat juhur. Dia melakukan sholat, sholat juhur empat rakaat. Sekuriti masjid, kalau kita kaum mungkin datang mendatangi kami lawan Ustaz Rija, menyuruh kami bergabung. Bergabung sana sholatnya katanya. Nanti setelah dua rakaat kalian silakan salam lebih dulu. Kata Ustaz Rijal, lah minat dalil, kada ada dalilnya. Lu, mantap. Tak bawa orang gudang dalil. Kada ada dalilnya, Ustaz Rijal salam dulu. Mendengar kada ada dalilnya, si kau mundur. Mundur kau. Kami hadang imam, melaksanakan sholat juhur, Dua rakaat baru kami gabung. Sebelum kami gabung, kami melihat ada kelompok yang ingin mendirikan jamaah baru. Didatangi oleh Ustaz Trija. Diajak untuk bergabung. Eh ternyata jawaban di sebelah sana, kada boleh kami berbeda niat. Anak saya kong pulang. Berbeda niat jernya. Imamnya salat juhur, makmumnya salat salat asar. Mereka ngotot mengerjakan jamaah tersendiri. Padahal solusinya sangat mudah. Hadang setumat, rakaat ketiga, kita bergabung dan kita salam bersama imam. Tapi bukan salam berdahulu. Bukan salam, salam berdahulu. Si kaum terima mbak dijawab pusat Rija, kada ada dalilnya, Alhamdulillah mundur. Para jamaah, ini perlu tuntunan-tuntunan. Yang seperti ini sangat perlu pokok, semua ibadah itu perlu bimbingan, perlu tuntunan agar apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang di, dikerjakan, dicontohkan, dan dianjurkan. Itu yang pertama mengundang datangnya kecintaan Allah kepada kita, istiqomahlah kita dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, bismillah. Ini sambil dimaafi Pak, ini polomonya rasa berubah sedikit nih suara lah. Bukan polomason sistemnya tapi poloma tenggorokannya. Yang kedua, kiraatul Quran bitadabbur wa tafahum. Lima wa ma uridubi. Allah sangat senang kepada orang yang membaca Al-Quran dengan memahami kandungannya Al-Quran itu untuk diamalkan. Maka sahabat itu setiap mendengar ayat Allah bertambah imannya. Kenapa? Karena dia mengerti kandungan Al-Qurannya dan dia beriman dengan apa yang Allah sampaikan lewat Al-Quran itu. Wa idha tuliyat alaihim ayatuhu Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Iman bertambah Apakah kita bisa seperti itu? Bisa Kalau kita mau mempelajari Dari beberapa ayat yang kita dengar Kita lebih bertambah keyakinan kita Apalagi pada jamaah Ayat 116 Surah An-Nisa yang dibaca oleh Ustaz Azhar tadi Inna Allah la wa billah Allah Subhanahu wa taala tidak akan sudi mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa selain daripada itu dan siapa yang syirik kepada Allah maka dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh Siapa yang mengatakan ini? Al-Quran, Allah Ta'ala yang mengatakan ini. Orang yang syirik tidak akan Allah ampuni, dan orang yang syirik berada pada kesesatan. Sebuah peringatan yang sangat bagus bagi kita agar kita menjaga keyakinan kita, menjaga akidah kita, karena jangan pernah menganggap enteng syirik ini. Allah Ta'ala mengatakan, dampak yang paling besar dari perbuatan syirik, Allah haramkan kepada pelakunya masuk surga. Pelakunya diharamkan masuk surga. Apabila dia mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya jangan sedikit didekati, jangan sama sekali mendekati syirik, dan kita betul-betul mengerti apa itu termasuk mensekutukan Allah. Syirik ini datang dari tiga sumber. Yang pertama karena keangkuhan, kesombongan. Orangnya pintar aja tapi sombong. Bisa mensekutukan Allah. Yang kedua karena kebodohan. Memang bujur-bujur kada mengerti. Dan yang ketiga karena adha'aful iman. Lemahnya iman. Tiga macam ini berpeluang. Orang melakukan kemusyrikan. Fir'aun, Namrud, syirik karena kesombongannya. Banyak lagi orang syirik karena kebodohan. Kenapa Pak diamalkan ini? Ini syirik kepada Allah. Apa jawaban kebodohannya? Guru kita aja menggawe jarnya. Ini bukan jawaban, bukan jawaban kecerdasan. Tapi seperti yang dijawab di Masjid Kornes Tadi itu jawaban kecerdasan. Ente sholat aja jernya, kemudian salam setelah dua rakaat. Silahkan imam meneruskan. Ujar Ustaz ada, ada, dalilnya enggak itu? Ini jawaban kecerdasan. Tapi jangan jawaban itu dengan ketak, ketaklitan. Para jamaah sekalian, syirik banyak sekali terjadi karena kebodohan, ketidakmengertian. Tapi kalau tidak mengerti sepanjang masa, ini pasrah dengan kebodohan namanya. Pasrah dengan kebodohan. Ali bin Abi Talib radhiyallahu an mengatakan, laula kham suhel sal, la saran nasukul hum Jika tidak lima macam, manusia itu jadi orang soleh semuanya. Semuanya jadi orang soleh. Tapi lima macam ini yang menghalanginya. Apa lima macam itu? Penghalang terbesar manusia menjadi orang yang salih, alkona, atau bil jahli. Manusia pasrah dengan kebodohan, tidak mau berusaha untuk memperbaiki, tidak mau belajar waktu, belajar menuntut ilmu tuh sampai hayat akhir hayat kita. Waktu belajar untuk mengkaji agama tuh sampai akhir hayat kita. Karena ilmu-ilmu agama yang kita perlukan sampai akhir hayat, sampai akhir hayat, orang yang pasrah dengan kebodohan ini menjadi penghalang terbesar untuk menjadi orang salih. Maksudnya, tidak akan sampai kepada nilai salih dan salihah apabila dia tidak mengerti. Salih-salihah itu kan. Karena dia taat kepada Allah Ta'ala, siapa yang melakukan amal soleh, laki-laki dan perempuan, dan dia beriman kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan menjadikan kehidupan yang baik baginya. Allah akan balas amal soleh itu lebih besar daripada amal yang dia lakukan. Tapi amal soleh ini amal yang dilakukan sesuai sunnah. Amal yang dilakukan sesuai dalil. Sesuai ilmu. Bukan amal yang dilakukan dengan bahapal dan taklid buta. Dhalikal la fihi lil Al-Quran tidak merupakan keraguan Petunjuk bagi orang yang mau bertakwa Bertakwa kepada Allah Ambil dasar dan tuntunan kepada Al-Quranul Karim. Sehingga Ali bin Abi Thalib katakan penyebab terbesar manusia tidak akan sampai kepada salih dan salihah Karena apa? al bil Biljali. Pasrah kepada kebodohan. Maka tidak heran dalam majelis kita pagi hari ini aja banyak aja yang datang ke sini harus dituntut banyak yang datang ke sini harus duduk di kursi roda sampai selesai. Kenapa? Karena dia ingin meng mengkaji ilmu. Ingin mengkaji agama. Dan batas umur itu kada pernah dibatasi. Jamaah yang hadir dari kelas anak-anak sampai di atas 80 tahun. Kalau dalam pendidikan formal, ini kada kawamah jadikan kelas berapa? Tapi inilah tuntutan kepada kita untuk mengkaji agama tanpa batas-batas umur. Kita duduk bersama, bersimpuh bersama untuk menjadikan kita mengerti kepada tuntunan agama yang benar. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Kiraatul Quran betabat tadabbur wa tafahum. Membaca Al-Quran dengan mengerti kandungannya Empat kali di dalam surah al qamar Allah menyebutkan, Wala al fahal pahal mudzakir Dan sesungguhnya kami memudahkan Al-Quran itu untuk dijadikan pelajaran. Siapa yang mau mengambil pelajaran kepada Al-Quran? Dari dibaca, dihafal, diteliti, kandungannya Al-Quran adalah kitab yang termudah. Al-Quran, kitab yang termudah bagi orang yang tidak kebagian, bisa membaca Al-Quran karena memang semangatnya sangat rendah. Pada saat kita sungguh-sungguh mau belajar Al-Quran, Al-Quran kitab Allah yang paling mudah untuk dibaca. Al-Quran kitab Allah yang paling mudah untuk dihafal. Al-Quran kitab Allah yang paling mudah untuk dipahami dan diteliti. Sehingga tidak heran ada anak umur tujuh tahun sudah mampu menghafal Al-Quran. Sepuluh dua puluh juz. Bahkan ada yang sudah menghatamkan Al-Quran. Walakwa dia Al quran Kami telah memudahkan Al-Quran itu kata Allah SWT. untuk dijadikan pelajaran peringatan. Pahal min mudakhir. Adakah yang mau mengambil peringatan itu? Yang kedua, mengundang datangnya kecintaan Allah at-taqarrub Allah bin nawafil ba'dal faraid mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal sunnah amal-amal yang disunnahkan setelah yang diwajibkan Silahkan perbanyak amal-amal sunnah setelah melaksanakan yang wajib Di antaranya yang Rasul sampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ummu Habibah radhiyallahu an salah satu istri radhiyallahu anha salah satu istri Rasul sallallahu alaihi wasallam man sholla isna ta'asyarata raka'atan bi yaumin wa lailatin banallahu lahu buniyalahu bihinna baitun fil jannah siapa yang melaksanakan salat sunah 12 rakaat setiap hari Allah subhanahu wa taala akan membuatkan rumah di surga. Kada tanggung-tanggung pak tawarannya itu. Tidak tanggung-tanggung. Sunnah-sunnah yang dilaksanakan rawatib, Nabi tidak pernah meninggalkan kecuali dalam keadaan sapar. Dalam sapar pun Rasul tidak pernah meninggalkan dua rakaat sebelum salat subuh. Nabi selalu mengerjakan itu. dan orang yang selalu terus berada pada amal-amal sunnah Allah menyayangi dan mencintainya. Dalam sebuah hadis disebutkan Mansad parjatan rafa'a Allahu bihadarojatan wa bana Allahu lahu baytan jannah. Syaikh Albani mensahihkan sahih li ghairi hadis ini. Siapa yang merapatkan jari-jarinya di waktu salat berjamaah merapatkan jari-jarinya menyentuhkan bahu-bahu artinya merapatkan sapnya Allah angkat derajatnya dan Allah buatkan rumah di surga berapa rumah sekali salat sudah kita di surga ini luar biasa jadi pada saat kita mengerti bunyi hadis yang seperti ini kita kada perlu berjauh lagi pada saat orang yang ada di samping kita mendekati kita ini karena terlalu mepet jari lalu mundurnya didatanginya pulang mundur pulang padahal nilainya luar biasa tapi ulun sudah berbahagia pak melihat di masjid-masjid kita kerapatan dan kerapian sab sudah luar biasa sudah luar biasa sedih kita pada saat kita mahir sabnya rapi kemudian kita masuk ke sebuah masjid Ya Allah, yang sapnya luar biasa, yang seharusnya dapat tiga, diambilnya menjadi dua orang. Padahal Rasulullah SAW, Wala purujatin li jangan tinggalkan celah-celah kaki itu sehingga dimasuki oleh syaitan. Ini aja, bapak-bapak, apa yang dapat disampaikan pagi ini dengan seadanya luar biasa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepahaman kepada kita Allah Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an ilaha illa anta Astagfirullah wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh